Diduga akibat cekcok dengan istri, seorang suami nekat membakar rumahnya sendiri di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku kini telah dibawa ke Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Rumahnya Kesi kebakaran. Kobaran api membakar sebuah rumah di Jalan Kampung Bidara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Diduga kebakaran dipicu perselisihan suami istri pemilik rumah yang berujung pada suami membakar barang dalam rumah yang kemudian membesar. Tidak ada korban dalam kebakaran. Api dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil damkar dan 60 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Suami istri ini ribut. Nah, nggak tahu permasalahannya apa. Nah, si istri ini dapat informasi, pergilah ke rumah kakaknya. Nah, si suami ini nyariin ke semua saudara-saudaranya. Pokoknya katanya dia bakar-bakar tuh, spre dibakar. Nah, dibakar mau dipadamin sama anaknya nih, si Ega, nggak boleh.